Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Jika pagi hari Jelajah Jakarta berada di pertigaan Lampu Merah Santa bersama teman-teman komunitas untuk melihat penampakan trotoar yang dibongkar, malam harinya teman-teman dari Dinas Bina Marga maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan sejumlah perbaikan di lokasi pertigaan Santa ini. Sobat Jelajah Jakarta, mengenai aktivitas perbaikan di malam hari, Jelajah Jakarta coba mewawancarai Deliani Putriayu Siregar atau yang akrab disapa Anggi, selaku Senior Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate dari Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP via telepon. Oh iya, ITDP adalah organisasi nirlaba yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1985 oleh para pelaku advokasi transportasi berkelanjutan. ITDP memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kota di dunia dalam meningkatkan sistem transportasi berkelanjutan, salah satunya di Indonesia. ITDP itu sebenarnya asistensi Dinas Bina Marga di 2021 untuk yang penataan kawasan ini, termasuk sih yang trotoar dan juga jalur sepedanya terpapras itu gitu. Cuma memang dari yang perubahan itu, terusan kemarin teman-teman bikin tulisan lah ya, bikin kayak apa aja sih yang jadi masalah gitu ketika terjadi penghilangan si fasilitas itu gitu. Nah itu baru kita mulai lagi ke lihat ke lapangan. Nah, melanjutkan cerita itu, Mas, paginya dulu teman-teman ketemu Pak Kadishub, terus sempat cerita kekhawatirannya segala macam. Nah, ternyata mungkin concern itu juga langsung di follow up. Malamnya kita tim IDDP itu dipanggil, pengen penyesuaian lah yang bisa dilakukan dengan segera. Nah, akhirnya dari tim IDDP, nah kita bilang, Pak, mungkin kalau dari kami akan kasih masukan untuk konsepnya, tapi sifatnya temporer ya, kita bilang gitu. Karena apa, Mas? Kenapa kok kita maunya temporer dulu? Karena satu, kita belum sempat melakukan survei, yang pertama. Yang kedua, seperti bentuknya ITDP, biasanya kita akan minta teman-teman, pelanggan pandangan teman-teman, pengguna, gitu, untuk diskusi, nyoba, gitu kan, untuk tahu sebenarnya paling ideal seperti apa. Nah, harapannya, sebenarnya dari yang semalam diskusi itu adalah ya udah Pak, visinya apa nih? Kita mau tahu dulu apa yang perlu kita tackle. Nah, menyikapi dari obrolan yang pagi ternyata concern-nya Pak Kadis dan Pak Wali malam itu adalah masalah ya udah orang bisa nyebrang dulu dengan selamat. Oke, kalau begitu. Maka dari itu pendekatan yang kita kemarin malam pikir itu adalah ya udah kita coba selamatkan dulu sih fasilitas penyeberangan untuk orangnya. Nah, kita lihat kondisi existing semalam, itu Pelikan Crossing jawabannya gitu, untuk sementara ya, temporer ini. Ada misalnya yang tadinya ditutup sama MCB, itu sudah diangkat gitu. Terus kemudian ada pemartaan zebra, dan juga pemasangan perkerasan temporer di taman, untuk lapak tunggu, dan juga tombol pelikan. Nah, itu yang dilakukan semalam. Cuma itu kan kondisi semalam itu adalah yang paling bisa cepat tuh apa gitu. Sobat Jelajah Jakarta, pagi ini Jelajah Jakarta kembali lagi memantau fakta di lapangan. Seperti biasa di pagi hari saat jam kerja, Jalan Walter Mongensidi Jakarta Selatan ini dipadati oleh kendaraan menuju ke arah Blok M. Begitu pula kendaraan dari arah Jalan Suryo menuju ke Jalan Tendean. Oleh karena lampu merah di Jalan Wijaya 1 sudah tidak difungsikan, kendaraan dari arah Wijaya 1 yang ingin ke kanan ke arah Jalan Tendean harus berputar di Jalan Cirajang sampai dengan Jalan Kertajaya barulah bertemu di Jalan Suryo. Sebagaimana diungkapkan oleh Anggi, di pertigaan ini separator beton ada yang diangkat untuk memberikan jalan bagi pejalan kaki atau pesepeda.
lalu dipasang Pelican Crossing. Pelican Crossing adalah alat bantu penyeberangan jalan berupa zebra cross yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas yang berfungsi dengan menekan tombol yang tersedia. Ini dia tombol yang saya maksud. Sebetulnya sih bukan tombol juga, karena penyeberang jalan tidak harus menekan, melainkan cukup menghadapkan tangan di sensor tanpa harus menekan. Teknologi sensor ini untuk menghindari virus yang bisa menular melalui tombol Pelican Crossing ini. Teknisnya sama saja dengan tombol, sensor langsung mendeteksi calon penyeberang. Hitungan mundur, warna merah, dan suara memberikan informasi ke pengguna kendaraan bermotor. Begitu angka berubah dari merah ke hijau, maka pejalan kaki bisa menyeberang. Begitu gambar menjadi warna hijau, maka penyeberang bisa menyeberang. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena Pelican Crossing ini masih baru digunakan di pertigaan Santa ini, maka banyak pejalan kaki yang masih belum terbiasa menggunakan tombol untuk menyeberang. Tidak mengherankan jika petugas polisi lalu lintas maupun Dishub membantu memberikan edukasi pada para penyeberang, bahkan turut membantu menyeberangkan. Namun seperti biasa, meski lampu Pelican Crossing hijau, sulit sekali bagi kendaraan yang melaju untuk memberhentikan laju kendaraan mereka. Mereka yang menyeberang kadang tetap harus mengangkat tangan mereka, tanda agar kendaraan bisa berhenti. Selain itu, meski lampu di Pelican Crossing masih hijau, kendaraan tidak sabar untuk kembali tancap gas. Banyak yang membunyikan klakson untuk mobil atau kendaraan di depannya segera melaju, begitu melihat tidak ada lagi penyeberang jalan. Sobat Jelajah Jakarta, dari pemantauan yang Jelajah Jakarta lakukan, sepertinya ada hal yang perlu dievaluasi. Pertama adalah Pelican Crossing harus ditempatkan juga di tengah Jalan Suryo, misalnya di depan lapangan bola Blok S, karena terlalu jauh jika pejalan kaki harus menyeberang di Pelican Crossing yang ada di pertigaan Santa. Kedua, durasi pejalan kaki dari satu titik ke titik berikutnya perlu ditambah, jangan cuma 16 detik. Saya membayangkan jika ada lansia yang memiliki keterbatasan fisik, di mana berjalan sangat lambat. Ya, Pak. Terakhir, perlu juga memperhatikan lintasan untuk kaum difabel dan juga jalur pesepeda yang sudah dihilangkan menjadi jalanan itu.
Oh iya Sobat Jelajah Jakarta, saat berada di lapangan, nampak salah seorang pengendara motor yang ngotot ingin memutar balik di MCB yang terbuka ini, yang dijadikan zebra cross sekarang. Namun, petugas di sub berusaha konsisten menghalangi pengendara motor. Nah, boleh jadi nih, jika tidak ada petugas, pengendara motor bisa aja berputar di lokasi ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini, sedikit review mengenai perbaikan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka rekayasa lalu lintas di pertigaan Santa Jakarta Selatan. Semoga dengan terus melakukan perbaikan dan evaluasi, rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurai kemacetan ini bisa sukses dan tentu saja tidak cuma membahagiakan bagi pengendara kendaraan bermotor, melainkan juga bagi pejalan kaki maupun pesepeda. Demikian Sobat Jelajah Jakarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.